beberapa pertanyaan tadi, Bang. Belum selesai. Oh, belum selesai, Bang. Ada berapa serat makan? Oh, gitu. Oh, tadi untuk sementara ada berapa pertanyaan, Bang? Saya lupa. Oh, lupa nih. Cuman identitas aja tuh. Oh, tanya-tanya identitas gitu. Oh, gitu. Untuk sementara identitas aja tuh. Iya, Bang. Bang, ada bantuan hukum enggak, Bang, untuk kasus itu, Bang? Oke. Untuk sementara perkara ini masih samar-samar, ya. Jadi prinsip kita, karena perkara ini masih samar-samar, kita tidak akan mengambil sikap apapun. Maksudnya samar-samar itu gimana, Bang? Pertanyaan saya sederhana. Yang saya sebagai apa sekarang? Apa statusnya? Dimakan. Dituding seperti itu ya, Pak. Persoalan dituding, yang bersangkutan memiliki hak untuk juga melakukan proses hukum, upaya hukum. Itu hak setiap negara, warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Jangan sampai suasana yang masih belum pasti samar-samar semakin kacau. Ya, semakin kacau jadinya, saling tuding, saling apa. Hanya sebagai sesama pengurus Riyadi, kami sampaikan kepada Bung Yansen, Anda harus sabar hadapi ini dengan gentleman. Lagi pula masih belum ada apa-apa hubungannya dengan dia. Nah, hanya selama ini seolah-olah mata publik seolah-olah menuju ke Yansen. Ini yang tidak benar. Ini yang tidak benar. Padahal tidak ada satupun sementara ini ada pernyataan resmi yang bisa dipertanggungjawabkan yang menghubungkan peristiwa ini dengan Yansen.